Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di gudang tutorial. Kali ini saya akan review mesin cuci 2 tabung ya. Ini mereknya Aqua. Aqua QW881XT ya, hijab series. Nah, ini saya akan mulai dari fasilitas atau teknologi yang dipunyai dari mesin cuci Aqua QW881XT ya. Yang pertama ada washer, wash timer ya. Jadi ini wash timer, knob wash timer ini posisi off. Kemudian kalau mesin cuci kita putar ke arah kanan ya. Ini ada 15 menit. Kemudian di sini waktu shock ya, atau waktu lebih lama, sampai 35 menit maksimal. Kemudian yang ini adalah tempat masuknya air ya. Di sini sudah ada filternya ya, cukup bagus, atau water inlet. Kemudian yang kedua ini wash selector atau pilihan mencucinya. Di sini ada normal, kemudian ada hijab mode atau mode hijab. Kemudian ini gentle. Kalau gentle ini lebih kuat ya. Dan di sini juga ada knob untuk drain atau untuk mengeluarkan air. Knob satu lagi itu adalah spin timer atau waktu mengeringkan, atau knob pengering. Itu ada pilihannya, ada 1 menit, ada 2 menit, 3 menit, 4 menit, dan maksimal 5 menitnya. Nah, ini untuk hijab series ini garansi 5 tahun ya. Aqua Japan. Ini juga ada call centernya. Jadi pencucian khusus hijab dan pakaian berbahan lembut yang memastikan pencucian dilakukan dengan lembut dan menyeluruh ya. Nah, ini bodinya plastik ya, bodinya pakai plastik. Kemudian bawahnya, ini bawahnya juga plastik ya, modelnya seperti ini. Kemudian kita lihat dalamnya, ini tutupnya enggak transparan ya, plastik tutupnya. Bukaannya seperti ini, tapi ini bisa juga dilepas. Kemudian kita gantungkan di sebelah sini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada knob untuk open close ya. Jadi ini untuk membuka air dan menutup, atau berapa level air yang ingin dimasukkan. Kemudian di sini ada saringan air, di sini ada. Kemudian ini untuk rotatornya masih bahannya plastik ya, rotatornya bahannya plastik, ini juga plastik. Kemudian dari sisi pengering, ini lumayan bagus ya, transparan. Kemudian ininya ada penahan pakaian seperti ini. Nah, ini fasilitas yang ada di mesin cuci Aqua QW881XT hijab series. Ini cukup menarik sekali ya, desainnya modern, stylish dan terkini ya. Warnanya cukup cerah, modelnya bagus. Ini menarik sekali buat teman-teman yang pengen atau yang suka dengan mesin cuci 2 tabung, kemudian harganya ekonomis. Ini kalau di marketplace atau mungkin di toko-toko elektronik sekitar 1.400.000 sekian ya, tergantung toko atau marketplace-nya. Knobnya ini saya suka sekali ya. Ini knobnya cukup stylish dan menarik banget ya untuk dilihat. Kemudian desain ininya, ini desain ini bagus banget. Jadi kalau kita pandang itu bagus ya, jadi tidak bosan ketika melakukan proses pencucian. Nah, di sini juga sudah ada penyaringnya ya, penyaring air di dalam ini, jadi lebih bagus. Jadi ketika air masuk sudah disaring. Contohnya seperti ini, kita buka airnya.
Airnya mengalir seperti itu, kencang sekali airnya. Seperti itu ya airnya, mengalir banget. Dan mungkin itu saja yang dapat saya informasikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang ingin membeli mesin cuci 2 tabung. Salah satu pilihannya ini mesin cuci Aqua Kiwe 881XT hijab series dari Aqua. Terima kasih sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, serta share ke teman-teman. Semoga bermanfaat informasinya. Salam Gudang Tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.